Kode teknis OBD2, deskripsi teknis, komunikasi paling rendah dengan modul sistem klasifikasi Dampak, apa artinya? Ini adalah kode gangguan diagnostik sistem komunikasi generik yang berlaku untuk sebagian besar merek dan model kendaraan OBD2. Kode ini berarti bahwa modul sistem klasifikasi dampak ICSM dan modul kontrol lainnya pada kendaraan tidak saling berkomunikasi. Sirkuit yang paling sering digunakan untuk berkomunikasi dikenal sebagai pengendali komunikasi bus area network atau sederhananya CAN bus. Modul-modul tersebut saling berkomunikasi melalui jaringan, sama seperti jaringan yang Anda miliki di rumah atau di tempat kerja. Ada beberapa sistem jaringan yang yang digunakan oleh produsen kendaraan, sebelum tahun 2004, sistem komunikasi modul ke modul yang lebih umum tidak semua inklusif adalah Serial Communication Interface atau SCI, SAE J1850 atau bus PCI dan Chrysler Collision Detection atau CCD. Sistem yang paling umum digunakan setelah 2004 dikenal sebagai komunikasi bus area area network atau sederhananya CAN bus juga digunakan sebelum 2004 pada segmen kecil kendaraan. Tanpa bus CAN ini, modul kontrol tidak dapat bertukar informasi dan alat anda mungkin atau mungkin tidak dapat memperoleh informasi dari kendaraan, tergantung pada sirkuit mana yang terpengaruh, modul sistem klasifikasi dampak, ICSM, biasanya terletak di belakang tengah dashboard, juga dapat dipasang di dalam konsol tengah, ini menerima input dari berbagai sensor, beberapa tertanam langsung ke sana, sementara sebagian besar dikirim melalui sistem komunikasi bus dari powertrain control module, PCM, input ini memungkinkan modul untuk menentukan jenis dampak yang dialami kendaraan dan pada kecepatan berapa tirai udara, sisi udara. Darah mungkin perlu ditembakkan. Langkah-langkah pemecahan masalah dapat bervariasi tergantung pada pabrik, jenis sistem komunikasi, jumlah kabel dan warna kabel dalam sistem komunikasi, kode keparahan dan am, gejala, tingkat keparahan dalam kasus ini mungkin atau mungkin tidak parah, tergantung pada apa kegagalannya. Pabrikan mungkin telah memberikan solusi manual jika terjadi kegagalan jaringan bus. Gejala kode U0250 dapat meliputi airbag light on, lampu peringatan airbag penumpang on. Penyebab biasanya penyebab kode ini diatur adalah buka di sirkuit CAN bus plus atau pendek untuk daya atau ground di salah satu sirkuit bus CAN, tidak ada daya atau ground ke modul ICSM, jarang modul kontrol rusak, prosedur diagnostik dan perbaikan, tempat yang baik untuk memulai untuk semua diagnosis listrik adalah untuk memeriksa buletin layanan teknis TSB untuk kendaraan Anda, masalah yang Anda alami mungkin diketahui orang lain di bidang ini perbaikan yang diketahui mungkin telah dilakukan oleh produsen dan dapat menghemat waktu dan uang Anda selama diagnosis diasumsikan pada titik ini bahwa bahwa pembaca kode tersedia untuk Anda karena Anda telah dapat mengakses kode sejauh ini lihat apakah ada kode kesalahan diagnostik lainnya yang terkait dengan komunikasi bus atau terkait baterai pengapian jika demikian Anda harus mendiagnosisnya terlebih dahulu karena kesalahan diagnosis diketahui terjadi jika Anda mendiagnosis kode U0250 sebelum kode dasar didiagnosis dan diperbaiki secara menyeluruh jika satu-satunya kode yang Anda dapatkan dari modul lain adalah U0250 coba akses ke ICSM jika Anda dapat mengakses kode dari ICSM, maka kode U0250 adalah kode intermiten atau memori. Jika tidak dapat mengakses ICSM, maka kode U0250 yang diatur oleh modul lain aktif dan masalahnya ada di sana sekarang. Kegagalan yang paling umum adalah gangguan sirkuit yang menyebabkan hilangnya daya atau tanah ke modul sistem klasifikasi dampak. Periksa semua sekring yang menghidupkan modul ICSM pada kendaraan ini. Periksa semua alasan untuk ICSM. Temukan lokasi titik pemasangan ground pada kendaraan dan pastikan bahwa koneksi ini bersih dan kencang. Jika anda harus lepaskan, ambil sikat kawat kecil dan larutan soda kue air dan bersihkan masing-masing baik konektor dan di mana itu terhubung, jika ada perbaikan yang dilakukan, bersihkan kode masalah diagnostik dari semua modul yang mengatur kode dalam memori dan lihat apakah Anda sekarang dapat berkomunikasi dengan modul ICSM, jika komunikasi dibangun kembali dengan ICSM, maka skring koneksi kemungkinan besar adalah masalah Anda, jika kode kembali atau komunikasi masih belum dapat dilakukan dengan modul, cari koneksi komunikasi CAN bus pada kendaraan Anda yang terpenting adalah konektor ICSM, yang biasanya terletak di belakang tengah dashboard, juga dapat dipasang di dalam konsol tengah. Lepaskan koneksi kabel baterai negatif sebelum mencabut konektor di ICSM. Setelah ditemukan, periksa secara visual konektor dan kabel, cari goresan, gesekan, kabel kosong, bintik-bintik terbakar atau plastik meleleh, tarik konektor terpisah dan hati-hati memeriksa terminal, bagian logam, di dalam konektor, lihat apakah mereka terlihat terbakar atau memiliki warna hijau yang menunjukkan korosi. Gunakan pembersih kontak listrik dan sikat bulu plastik. Jika diperlukan, pembersihan terminal biarkan kering dan oleskan pelumas listrik tempat terminal bersentuhan. Sebelum menghubungkan konektor kembali ke ICSM, lakukan beberapa pemeriksaan tegangan. Anda harus memiliki akses ke voltmeter digital (DVOM). Pastikan Anda memiliki kekuatan dan kekuatan di ICSM. Dapatkan akses ke diagram pengkabelan dan tentukan dari mana kekuatan dan alasan utama masuk ke ICSM. Hubungkan kembali baterai sebelum melanjutkan. Dengan ICSM masih terputus hubungkan ujung merah voltmeter Anda ke setiap pasokan B+, tegangan baterai yang masuk ke konektor ICSM dan ujung hitam voltmeter Anda ke ground yang baik, jika tidak yakin negatif baterai selalu berfungsi Anda akan melihat pembacaan tegangan baterai pastikan Anda memiliki alasan yang bagus juga, kaitkan ujung merah voltmeter Anda ke positif baterai, B+, dan ujung hitam ke setiap sirkuit ground, sekali lagi Anda akan melihat tegangan baterai di setiap koneksi jika tidak, perbaiki masalah sirkuit listrik atau daya, selanjutnya, periksa Dua sirkuit komunikasi, temukan sirkuit KenC Plus atau HSCAN Plus dan KenC atau HSCAN sirkuit dengan ujung hitam voltmeter Anda terhubung ke tanah yang baik sambungkan ujung merah ke KenC Plus dengan kunci aktif, mesin mati Anda akan melihat sekitar 2,6 volt dan sedikit berfluktuasi selanjutnya, hubungkan kabel voltmeter merah ke sirkuit KenC, Anda akan melihat sekitar 2,4 volt dan sedikit berfluktuasi, pabrikan lain menunjukkan KenC sekitar kira-kira 0,5 volt dan mesin kion yang yang fluktuatif, periksa spesifikasi untuk pabrik Anda. Jika semua tes telah lulus dan komunikasi masih tidak memungkinkan atau Anda tidak dapat menghapus kode kesalahan U0250, satu-satunya hal yang dapat dilakukan adalah mencari bantuan dari ahli diagnostik otomotif terlatih karena ini akan menunjukkan ICSM gagal. Sebagian besar ICSM ini harus diprogram atau dikalibrasi ke kendaraan untuk dipasang dengan benar.